Jajan. Ayo, unboxing yuk. Awas. Hey guys, unboxing omiyage. Omiyage itu berarti oleh Oleh-oleh, sayang. Oleh-oleh. Bukan ore-ore, oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya. Ayo dibuka. Oi. Ini semua isinya ini. Langsung buka ya. Ini semua isinya surprise buat ini, buat sayangku ini. Jadi udah nungguin, udah dari kemarin dia nungguin pas habis pulang tuh pengen langsung buka. Oke. Oke, 1 2 3. 3. Isinya banyak banget ini, guys. Banyak. Wah. Banyak. Kayak mau ekspor gitu ya. Mau ekspor. Aku mau buka ini toko kelontong di Jepang ini. Iya. Mau buka toko ya. Ini waduh, dari mana? Ayo. Dari Indonesia, sayang. Hah? Dari Indonesia. Bukan. Dari mana aku pegang gitu? Banyak banget. Sampai kayak banjir, bro. Apaan sih kayak banjir? Bahasanya lebay banget. Banjir. Waduh. Oh, ini yang aku suka itu ya, favoritku. Apaan favorit kamu? Ini luwak. Itu buat mama. Hah? Itu buat mama, bukan buat kamu. Tapi kamu bilang buat sayang gitu. Oh. Mana lagi? Topi luwak. Iya, topi. Apa ya? 1 2 3 ya. Itu namanya satu renceng, sayang. Apa? Satu renceng. Iya, renceng. Renceng itu. Satu renceng itu jadi isinya 10. Kalau enggak ini 12 ya. Masih sibuk dia, guys. Masih sibuk. Itu kopi, sayang. Oh, kopi. Itu buat papa. Apa yang beda ini? Yang mana? Ini. Oh, ini. Ini dari hasilnya pupnya ini, pupnya binatang itu loh. Ah, pup binatang itu. Ini apa itu? Extra joss. Ini apa? Supaya makin joss, sayang. Joss buat apa? Itu sebelum kita biar makin joss. Udah buka ya? Enggak. Itu kayaknya kejepit deh ini. Enggak, aku enggak, bukan pakai, ini minum, sayang. Ini minuman. Minum? Wah, pikirannya kacau deh, extra joss jadi minuman obat kuat kayak. Iya, kayaknya. Namanya joss gitu ya. Waduh. Extra joss. Apa ini? Benar juga ya, ini soalnya ada kata-kata. Ini juga. Ada kata-kata joss gitu, jadi kayak minuman makin kuat. Iya, kirain. Bukan. Bukan, ini kalau kerja kecapean gitu. Kan ada tulisannya di bawah. Oh. Health supplement. Vitamin C gitu. Ya pokoknya ada macam-macam lah. Ada vitamin macam-macam. Oh, minumannya. Ini potato. Oh, itu ini bumbu kentang goreng. Oh, potato ya. Dulu aku suka itu soalnya itu, bumbu kentang goreng. Kentangnya mana? Ya kentangnya beli sendiri lah. Ini orang. Ya? Ada juga rasa yang barbecue. Itu barbecue. Ini jagung bakar. Jagung bakar. Rasanya. Jagung bakar, tapi ini potato kan? Ya enggak apa-apa. Orang bumbu, kamu makan kentang goreng juga ada yang rasanya ini kok ya. Ini. Energen yang kamu suka kan? Oh, ini masakku ya. Itu bumbu buat masak ini. Itu kamu enggak tahu pakainya itu. Itu ada rasa sapi sama rasa ayam, heeh. Oh, ini masakku. Ini juga sama. Sama. Ya? Bawanya agak banyak soalnya takut kurang. Aku bisa masak soto ya? Masak soto kayak bisa aja nih orang. Ini apa? Bon cabe? Itu bon cabe itu, kamu enggak bisa makan itu, pedes. Nah. Iya. Nah, itu ini La Fonte itu. Makaroni. Iya. Rasa soto yang. Itu mungkin kamu boleh nyobalah. Mogu-mogu. Yang favoritku ya aku. Iya, ini padahal ini loh dari Jepang loh, tapi di Jepang enggak ada yang jual. Itu tulisannya mogu-mogu. Bahasa Jepang. Oh iya, ada mogu-mogu gitu. Iya, ada mogu-mogu tulisannya. Oh, beneran. Masih ada ya ini? Ada, tapi susah nyarinya yang rasa leci itu. Ini apa? Ah, itu terasi saya. Oh, terasi. Berat banget. 1 kilo. Iya. Ah, soalnya mau bikin sambal. Ini kerupuk kulit. Oh, hitam ya? Yang ini juga kerupuk kan? Itu kerupuk bawang itu. Itu harus digoreng. Nanti jadi besar. Hah, kerupuk kulit. Ya. Oh, masih ada mogu-mogu. Lucu ya ini.
Lucu ya? Iya benar. Iya iya. Oh, sirup aku ini banyak. Banyak. Rasanya banyak. Ada Caca. Caca. Tahu enggak Caca? Iya, tahu. Dia pernah makan. Enggak, ya kalau yang ini aku baru mau nyoba yang Cadbury itu. Enggak tahu aku. Oh, gitu. Oh, Cadbury. Ini kelihatannya istimewa ya. Iya dong, makanya aku cuma beli satu. Silverku ini banyak loh itu. Iya, banyak banget. Wow. Coba hitung, coba teman hitung, coba hitung silver queen nya. Coba keluarin aja, keluarin. Oke. Tujuh belas. Kok cuma 17? 17? Aku beli lebih dari 20. Empatnya kemana? Jadi mana? Kamu makan ya? Oh. Guys, Silver Queen sekarang tuh rasanya agak beda dikit ya kalau nggak salah aku nyobain. Udah gitu bungkusnya kayak agak tipis, tapi harganya makin mahal. Soalnya waktu aku beli itu Rp17.000. Padahal dulu tuh dulu banget ya, itu cuman 10.000. Sayang, ini apa ya? Ah, itu ikan sarden, sayang. Sarden? Iya, itu ikan sarden. Sama tomat ya ini? Sama, iya, sarden sama tomat. Itu oh, kayak ini loh, kalau yang di Jepang tuh kayak sarden sama ume gitu loh. Ah, udah dimasak gitu? Udah dimasak gitu. Botang? Botang. Dulu aku sering makan itu soalnya. Botang itu bahasa apa? Jepang loh. Hah? Botang. Enggak, itu kayak produk Malaysia kayaknya. Bukan. Beneran. Oh iya. Pikiranku bagus banget. Mitsui loh. Perusahaan. Bentar, beneran. Iya kan? Eh, serius? Ini dari Jepang loh. Hah? Mana-mana? Dari Jepang. Sini. Ada tulisan gak? Oh iya ya, Mitsui ya. Tokyo, Jepang. Beneran? Ah, kamu. Aku enggak nipu-nipu loh. Kamu impor dari Jepang. Dari Jepang. Eh, enggak tahu aku. Iya dong. Eh, guys, beneran ya? Botan itu ternyata produk Jepang. Aduh, kamu bawa dari Indonesia. Enggak, tapi di Jepang ada enggak? Hah? Di Jepang enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada ya. Tapi ada tulisan kanji bacanya ini bahasa Jepang juga itu botan. Iya, botan. Iya. Oh, beneran aku enggak tahu. Iya. Aku udah makan berpuluh-puluh tahun itu ternyata produk Jepang ya. Pantes ikannya tuh kayak mulus banget. Mantep, Jos. Dari lama ini? Udah lama. Oh, jadi dari lama hubungan sama Jepang. Ya, enggak tahu. Enggak, aku kira itu produk Malaysia, ternyata produk Jepang, guys. Ini. Iya, buatan Jepang, tapi apa, kamu bawa mana? Dari Indonesia. Dari Mitsubishi apa? Mitsui ya. Oh, dari Mitsui. Oh, emang Mitsui itu perusahaan Jepang gede ya. Dia bergerak di berbagai macam bidang sih. Pertahu aku, guys, jadi belajar. Botan ternyata produk Jepang toh. Makanya ikan sardennya mulus-mulus. Ini cacing? Bukan cacing itu. Ah, itu ebi kering itu. Eh? Udang kering itu. Itu buat masak kangkung. Oh, kirain cacing. Bukan buat masak kangkung itu. Cacing yang potong itu. Bukan. Kamu enggak tahu tuh cara pakainya. Udah. Oh, longan. Longan soalnya aku. Wah, berat banget. Di Jepang susah loh. Iya, soalnya nggak boleh bawa ini kan, yang apa? Segernya, yang freshnya ke Jepang kan. Iya. Makanya aku beli yang kaleng. Ah, gitu. Supaya kamu bisa makan, sayang. Yeay. Oh, gede banget. Berat ya? Berat itu. Awas lo. Makasih ya. Awas lo, kena kaki lumayan lo, benjol. Ini apa? Itu kecap asin. Di Jepang tuh kan, yang shoyu itu kan kecap asin sebenarnya. Oh. Sebenarnya di Indonesia juga ada shoyu. Ha. Oh gitu. Makanya mau pakai itu, coba makan sama natto, rasanya kayak gimana? Ini apa? Oh, jeng. Kucil. Sambal ABC. Kucil. Gak ada uangnya. Jadi udah kucil gitu ya? Oh iya, kok belinya dulu yang kecil kan? Ya? Enggak, ada yang besar kok. Kok aku belinya yang ini, kecil ya? Ini plastik. Enggak tahu aku. Bukan botol. Iya, botol plastik. Iya. Udahlah, kamu nggak makan pedas juga kok. Ah, itu warna ini. Ya. Ini apa? Jeruk kunci. Iya, sirup jeruk itu. Itu buat bikin es itu. Oh, gitu. Buat bikin es, heeh. Asam. Enggak tahu, aku belum nyobain. Oh! Pasti enak. Oh, guava. 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 Ya, di Jepang kan nggak ada jambu kan? Nggak ada. Makanya. Bisanya beli bawa jusnya. Ini apa? Itu ini. Minuman. Bukan. Itu susu. Susu? Condensed milk. Susu kental manis bagaikan suami manis lagi. Ini lucu ya, bungkus kayak gini. Ya. Kayak deterjen aku pikir. Deterjen. Atau shampoo atau rinse kan? Bukan.
Kalau di Jepang kayak gitu kan? Oh iya sih ya, kalau di Jepang kemasan kayak gitu kayak ini deterjen ya. Oh itu nih gula aren, gula merah itu. Oh ini gula aren. Ah, gula merah itu. Berat ya? Berat sih, aku beli sekilo kalau nggak salah. Ah berat. Iya lumayan. Oh bulat. Iya. Apa sih aku dengarnya berat? Bukan. Bulat. Oh gula aren. Gula merah ini dia nggak tahu makainya. Nggak tahu gimana masak. Iya. Ah itu bumbu pecel. Kamu nggak tahu itu, udah pecel? Skip aja, skip. Hah, kamu nggak tahu itu. Oh. Itu kecap manis. Kecap manis. Ada juga kayak gini ya. Oh iya, refill. Iya, refill. Kamu mau nyari yang makanan yang udah siap makan aja. Oh, itu apa? Ini produk asli Indonesia. Oh. Itu honey. Oh, honey. Madu. Madu. Kok kamu tahu sih madu? Hah? Mau kamu dimaduin? Ya, itu madu asli dari hutan itu. Dari hutan? Itu hutan asli itu. Asli itu. Mantan. Kamu pasti belum pernah nyoba deh yang rasanya asli kayak gitu. Iya. Pasti enggak tahu kamu. Ini ada sari wangi juga nih. Oh, sari wangi. Nah, ini udah tahu kan kamu ya? Yang segar itu ya. Ini buat goreng ikan sama iya, goreng ayam. Nah, bumbu raci. Ini roti ini. Oh, ini roti? Malkis. Ya? Nah, dulu aku sering makan itu waktu kecil. Iya, buat aneh ya kelihatannya. Enggak juga sih. So, ini semua mie Indomie. Wah, berapa? Situ masih ada sayang. Ah, sini. Jejeng, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indonesia, Indomie ada rasa pop mie. Apa ini rasanya? Rasa ayam bawang, rasa soto ayam. Oh, ini bihun. Mana yang paling kamu suka? Yang mana? Dari mana? Dari semuanya, dari semua ini ha. Mana? Wah, gile dan gile bos. Oh. Yang mana ya? Ini sebenarnya ada juga di sini. Masih ada. Ini buat masak, cuman dia nggak tahu nih pakainya pasti. Apa itu? Ini buat masak. Ini masak sup. Masak sup ya? Yang mana? Ya? Yang mana yang paling kamu suka? Paling aku suka itu kalau makanan ini ya, si bakui. Tahu aja yang mahal. Dan kalau minum mah, mogu-mogu. Oh, aku kira ini kecap bango. Mogu-mogu. Sudah lama aku gak ketemu ini. Jadi kalau mogu-mogu sama Silver Queen dijadiin satu gimana? Silver Queen? Mogu-mogu? Indonesia. Ya guys, ini satu koper 28 kilo isinya cuma makanan aja, semua makanan. Soalnya emang Syacho ini suka makanan Indonesia kayak Indomie, apalagi bumbu raci, kentang goreng, yang macam-macam lah. Sama yang ini favoritnya Silver Queen sama Mogu Mogu. Tapi aku yakin cewek-cewek pasti suka dong Mogu Mogu sama Silver Queen. Iya, enak dong. Masalahnya tuh cowok yang nggak suka, soalnya kenapa? Harganya mahal. Udah aku bawain jauh-jauh dari Indonesia, nggak ada apa gitu, hadiah apa gitu. Itu, apa ya? Emang, bahagian istri itu tiada duanya guys, ya. Habis ini, kamu harus masak buat aku ya, nyuci. Mandiin aku juga. Oke guys, itu dulu guys video kali ini. Thanks for watching, always be smart, and salam Indonesia. Yeay. Seneng nggak beneran? Seneng banget. Kok rasanya biasa aja wajah kamu? Senang banget loh. Itu Silver Queen buat kamu cuma satu loh. Sisanya tuh buat ini, buat teman-teman aku. Eh? Sama buat orang kantor. Oh gitu?